kita ada dekat Live House untuk sidang media Gegar Berganza musim ketiga. Jadi kalau anda semua nak tahu siapakah peserta untuk musim ketiga ni, let's check it out. Roll it. Kelainan itu adalah daripada peserta. Pemilihan juara Gegar Berganza adalah berdasarkan kepada keputusan profesional dan bukan keputusan favourite semata-mata. Saya cuma nak semua orang untuk tonton sekali lagi Gegar Berganza musim ketiga ni. Mostly joke-joke yang saya dengan Jihan akan buat agak lain lah. Macam musim-musim lepas pun kita tak pernah rancang. So apa yang jadi itu memang betul-betul ikut flow. Yang saya inginkan kelainan pada mereka ialah bila mereka menyanyikan lagu orang-orang lain. Apa mereka cuba tunjuk dalam pertandingan tu. Sarah rasa dapat diterima untuk buat kali kedua. Bercampur baur sebenarnya. Excited ada dan dalam masa yang sama berdebar-debar. Gegar Berganza musim ketiga. Memang mantap.